Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur menyebut sedikitnya 800 ribu warga Cianjur, Jawa Barat sampai saat ini belum memiliki akte kelahiran. Padahal akte kelahiran merupakan salah satu dokumen penting untuk kepengurusan masalah kependudukan. Kondisi itu disebabkan banyaknya warga yang menikah di bawah tangan alias tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Padahal syarat pembuatan akte lahir salah satunya disertakannya buku nikah. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya sosialisasi tentang akte dari dinas terkait kepada warga. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Hilman Kurnia, juga menyatakan minimnya anggaran untuk sosialisasi ke warga, terutama yang tinggal di pelosok, juga merupakan salah satu penyebab. Namun sejumlah warga menyatakan pembuatan akte lahir terkadang juga dimintai sejumlah uang oleh oknum. Ibu tahu kalau bikin akte itu gratis, Bu? Gratis, tahu nggak? Enggak. Oh, tahu? Tahunya selama ini bayar ya, Bu, ya? Yang belum memiliki akte kelahiran. Nah, disebabkan karena mereka tidak memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah tidak memiliki surat pernikahan.